bahwa terkait tinggi rendahnya stratmat tuntutan yang kami ajukan di depan persidangan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu telah ditentukan berdasarkan parameter penentuan yang sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam standar operasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dalam perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu tanpa tendensi apapun yang melatar belakangi hal tersebut dan kami berpendapat tinggi rendahnya tuntutan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan. Bahwa selain itu, tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban Nofriansa Yosua Huta Barat sebanyak 3-4 kali. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kami tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu selama 12 tahun penjara. Tuntutan tersebut kami ajukan dengan mempertimbangkan kejujuran dalam memberikan keterangan dari terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu yang telah membuka kotak Pandora sehingga terungkapnya kasus pembunuhan terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa tim penuntut umum juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK berdasarkan surat nomor R0068/1.5.1/HSHP/LPSK/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 perihal rekomendasi pemberian hak penghargaan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama bagi terlindung LPSK Saudara Richard Eliezer Budiang Lumiu.